Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Nah, jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya atur ulang kata sandi Instagram yang sudah lupa. Nah, buat teman-teman nih yang Instagramnya lupa kata sandi, teman-teman lihat tutorial ini sampai selesai ya. Dan sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, sekarang kita buka aplikasi Instagram. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah halaman profil Instagram. Nah, setelah itu teman-teman tinggal cek lagi, klik edit profil. Nah, teman-teman tinggal cek aja email dan nomor teleponnya apakah sudah betul gitu. Nah, teman-teman tinggal klik aja pengaturan informasi pribadi. Nah, di sini teman-teman bisa cek alamat emailnya harus betul, nomor teleponnya harus betul. Oke, kalau sudah betul, teman-teman tinggal klik aja kembali. Nah, kalau misalkan salah alamat emailnya mau diubah, tinggal klik aja. Nah, teman-teman tinggal ganti aja email yang baru. Kemudian untuk nomor telepon juga teman-teman bisa ubah nomor teleponnya dengan nomor telepon yang baru. Oke, sekarang kita kembali lagi ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik aja garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, sekarang kita tinggal klik aja pengaturan. Oke teman-teman, sekarang teman-teman tinggal pilih keamanan. Nah, kemudian sekarang kita pilih kata sandi. Nah, kata sandi Anda harus lebih dari 6 karakter dan termasuk angka, huruf, dan karakter khusus. Nah, teman-teman tinggal masukin aja kata sandi saat ini. Tapi karena teman-teman misalkan lupa kata sandinya, teman-teman tinggal klik aja lupa kata sandi. Oke, email terkirim. Kami telah mengirimkan email ke yang berisi tautan untuk mengatur ulang kata sandi Anda. Oke. Nah, klik aja oke. Setelah itu kita tinggal buka aja emailnya. Nah, kita buka Gmail. Nah, dan di sini ada email dari Instagram, reset your password, tinggal diklik aja. Nah, kemudian kita klik reset password. Oke, setelah itu kita tinggal masuk lewat Instagram. Nah, buat kata sandi yang kuat, kata sandi Anda setidaknya harus 6 karakter dan menyertakan kombinasi angka, huruf, dan karakter khusus. Nah, teman-teman tinggal masukin aja kata sandi baru. Oke, kalau udah, sekarang kita tinggal klik aja atur ulang kata sandi. Oke teman-teman, dan sekarang kata sandinya sudah diubah. Nah, pastikan kalian jangan lupa lagi ya kata sandi kalian. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.